Halo semuanya, kali ini aku bikin dalgona Milo dessert box. Rasanya tuh enak, lumer. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik like and subscribe ya guys. Kalau kalian mau tahu resepnya, tonton terus videonya sampai selesai ya. Sekarang aku mau bikin dalgonanya dulu. Aku pakai 1 saset Milo bubuk. Aku masukkan dulu Milo bubuknya ke dalam wadah. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir, 1/4 sendok teh SP dan 4 sendok makan air panas. Setelah itu mixer sampai mengembang ya. Nah, ini udah mengembang, aku matikan dulu mixernya. Ini aku pakai 6 bungkus Goryeo, ini aku masukkan dulu ke dalam mangkuk semuanya. Nah, ini Goryeo-nya aku udah masukin ke dalam plastik. Ini mau aku remukkan dulu. Kalau kalian mau cepat, kalian bisa pakai blender. Ini Goryeo-nya aku tambahkan 2 sendok makan susu kental manis agar lebih menyatu gitu. Selanjutnya aku mau rendam roti tawarnya dengan susu cair. Sebenarnya susu cairnya ini adalah susu kental manis yang aku cairkan terlebih dahulu. Nah, ini udah aku siapkan boxnya. Selanjutnya kita masukkan Goryeo-nya, kemudian kita tekan-tekan agar dia menyatu gitu. Selanjutnya susun roti tawarnya di atas Goryeo-nya. Nah, selanjutnya tuangkan dalgona di atasnya. Ini dia hasilnya, dessert box dalgona yang aku buat. Rasanya tuh enak, lumer, dan juga nyoklat banget. Semoga kalian suka dengan resepnya dan selamat mencoba.